serangan kali ini dari Rizky di awal babak pertama. Ada Bung Rizky tumpah terobosan kali ini pemirsa Raja. Fernaldi. Selamat datang pemirsa Fantasy Plus dimanapun Anda berada. Kembali lagi di VPL Elite Division bersama gue di sini Budi Darmawan dan juga saya Mario, rekannya Budi Darmawan. Ya, seperti biasa di malam hari ini ya, kita akan menyaksikan satu pertandingan antara Freak Esport melawan Paman Gobert. Betul sekali Budi Darmawan. Kenapa ada lagi kita memang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu klasemen sementara di week ke-21. Oke, ini dia klasemen sementara IVPL Elite hingga pekan 21. Ada Freak Esports yang masih tertahan di peringkat 8. 7 kali menang, 10 imbang, 4 kalah, 31 poin. Sementara Paman Gobert masih berada di papan bawah dengan 15 poin saja. Mereka gagal ya. Hampir perbedaannya setengah ya. 15, 1, 15, 1, 31. Nah, dan mereka gagal untuk lolos dari zona degradasi minggu lalu. Ya. Iya, dan minggu ini ada kesempatan. Iya, masih ada kesempatan karena untuk keluar tinggi dari zona degradasi. Tapi lawannya adalah Freak Esport. Loh, kenapa kalau Freak Esport? Kenapa? Gak apa-apa. Maksudnya ya semua lawan berat sih, cuman iya. Iya dong. Gua ngelihat Paman Gobert ada kekuatannya di beberapa main-main baru kayak Imron Din, terutama di lini depan. Tapi giliran Imron Din enggak main, benar-benar terlihat buntu, mati kutu serangannya. Nah, karena Imron Din benar-benar memberikan warna yang berbeda di lini depan. Paman Gobert berhasil mencetak beberapa gol penting, tapi ketika si Imron ini absen, emang gue nggak tahu di pertandingan malam hari ini dia bakal main atau enggak. Iya, semoga saja main ya, karena emang kita lihat sudah bergantung sekali sama Imron ini. Iya, kita Paman lihat Gobert beberapa kali penampilan Imron Din kayak mereka bisa cetak gol dari berbagai situasi. Pemainannya juga begitu licin. Iya, skill individunya juga bagus. Iya, itu dia skill individunya, terutama dia punya keunggulan di situ yang sepertinya nggak dimiliki oleh banyak striker lokal kita. Karena Imran sendiri kan memang pemain asal Malaysia. Benar-benar. Ya, tapi sebelum kita mulai ke pertandingan, kembali lagi kita ingatkan ya, sudah dia ada di mana-mana nih. Mulai pekan 22 ini. Ya, benar. Kita VPL Elite sudah mulai kembali ditemani oleh air mineral Perina yang akan memberikan semangat prima. Benar sekali. Anda jangan semangat prima tapi lemes banget. Oh gitu semangat ya? Prima. Oh iya. Apa dong? Yang akan memberikan terus semangat bagi Anda. Betul. Oke, kita langsung saja menuju ke stadion benar di mana kita akan menyaksikan pertandingan antara Freak Esport melawan Paman Gobert. Dan kick off sudah dilakukan oleh Freak Esport yang menggunakan jersey berwarna merah sementara Paman Gobert jersey berwarna kuning-kuning. Iya. Apa namanya? Kemilau. Terang-terang ya. Iya. Terang-terang ya. Jersey berwarna cerah. Cerah ya. Tapi masih bisa dilihat lah perbedaannya. Masih bisa dilihat. Ya, Arjanggi berada di sebelah kiri. Umpan pendek tadi tapi sudah ada. Siapa itu? Wikandanu yang memotong bola. Wikandanu kembali ke back. Sepertinya kemarin strateginya agak... Iya. Gak berhasil ya, Wikandanu. Setelah ditaruh di striker minggu lalu. Dan sekarang kembali ke belakang. Iya, Kenny sudah. Ada Kenny. Kenny sepertinya kembali ke posisinya sebagai playmaker ya. Benar, mungkin jadi CM. Dan kita belum lihat dua striker dari kedua tim. Street Cup ini ada di sebelah kiri kayaknya. Kiri, berarti harusnya ada Imron di depan. Mungkin itu pemain tinggi siapa tuh ya? Iya, tapi Imron posturnya tidak setinggi itu sih biasanya. Harusnya tidak setinggi itu. Dan kita lihat ini dia ada Cibuy ke Arkarka. Balik ke Cibuy, langsung kirim terobosan ke Kenny. Kenny balik ke Cibuy, Cibuy langsung ke depan dan langsung saja. Darvas sepertinya jadi striker pada malam hari ini. Iya. Rotasinya unik sekali Freak Esport. Iya. Mungkin mereka selalu berbenah setiap minggunya. Benar. Mencari komposisi terbaik. Iya, untuk Nabil bisa mengatrol posisi mereka. Nabil Chad kembali ke posisi back ya. Sebenarnya sudah tidak dipercaya jadi penyerang dia. Entah kenapa. Tidak dipercaya dong. Diskit.
Ada Fentes dan ya, ya sudah terlalu kasar permainannya. Biasa aja. Oh iya biasa aja sih, maksudnya tarikannya sih udah mulai kasar. tarikannya sudah mulai mengganggu banget. Oke, tadi free kick sudah dilakukan. Risky sekarang. Ya, Arkarka ada Kenny. Kenny kembalikan ke Arkarka. Langsung cibui ke Wigan. Danu tarik ke belakang. Ya. Sudah ramai soalnya penjagaan dari pemain Gobert dan hampir saja terjadi salah passing hampir saja. Dan ini dia pressing B ke Kenny, kembali ke pressing B. Maksudnya tengah mungkin ya tadi dari pressing B dan tuh. Hanya menciptakan lempar ke dalam yang sudah dilakukan. Semangat banget tadi ngehalaunya dan ini Arjangi ke Kevdoy. Ini ada trauma gak sama Kevdoy ya? Iya, tapi masalahnya adalah Kevdoy sekarang adalah di tengah, ya? Seorang gelandang tengah. Bukan winger. Di mana pada pertemuan pertama Kevdoy menjadi mimpi buruk bagi Filipe Skor. Menyamakan kedudukannya. Iya, seperti kerasukan Maradona di pertemuan pertama ya. Dia main waktu pertemuan pertama di winger kanan. Iya, winger kanan. Winger kanan dan ada gol individu yang mengagetkan semua orang. Gol keren. Daviero. Kotak skill. Langsung ke Street Cup. Balik ke Arjangi maksudnya. Oh, Mayudi yang di tengah ternyata. Mayudi striker maksudnya? Ya, striker. Okay, berarti tidak ada Imran. Tidak karena ada emang Imran tadi gulat di belakang juga. Kayak paketannya terakhir Imran transfer Maman Gobert tuh enggak ada. Ya? Berarti emang mungkin dicadangkan pada pertandingan malam hari ataupun ini. Memang berhalangan untuk Mayudi sebenarnya ditinggiin ya. Kayaknya enggak setinggi itu minggu lalu. Dan Daviero sekarang cukup baik serangan dari bukan pelanggaran. Iya. Bukan pelanggaran dan hanya tindakan tendangan ke gawang untuk Fix Sport. Ya, sejauh ini belum ada peluang yang berarti di kedua klub. Masih sama-sama mediocre gitu. Maksud serangannya. Serangannya masih mediocre. Cibui. Masih belum ada serangan-serangan yang berarti dari kedua belah tim. Nah. Arkarka, Cibui. Cakep ke Kenny. Aduh Kenny, apa yang ada di pikirannya saat itu. Kenny. Arkarka langsung shoot. Dan gol. Itu dia. Siapa tadi? Arkarka. Berhasil memecah kebuntuan bagi Frigisport. Itu sebenarnya finesse juga ya. Finesse. Iya, lagi beberapa pertandingan terakhir. Sudah mulai ada pemain yang mencoba melakukan tendangan seperti ini. Sepertinya bisa menjadi salah satu opsi baru di ketika salah satu tim mengalami kebuntuan dan dalam juga membangun serangan. Finesse shoot. Kadang-kadang emang ajaib, tapi tadi posisinya emang lagi bebas banget sih Arkarka. Iya, tanpa pengawalan. Tanpa pengawalan, jadi ya lebih mudah lah melakukan placing seperti itu. Kalau misalnya overall Anda maksudnya ya, skill Anda di placingnya bagus, curvingnya bagus, shootnya bagus, ya boleh dicoba kayak gitu. Dan ini serangan lagi untuk pemain Gobert, langsung ke tengah maksudnya ke Mayudi, tapi masih bisa dihalangi oleh satu pemain dari Freak Esports. Arjangi mengambil sepak pojok untuk Paman Gobert. Masih gagal serangan dari Paman Gobert, belum terlihat sama sekali strategi serangannya dari Paman Gobert. Tuh, menguasai pertandingan, menguasai bola maksudnya. Ya, 60% tapi Paman Gobert sebenarnya dari segi peluang masih belum ada yang begitu baik. Dan ya Cibui. Arkarka. Balikan lagi ke Arkarka. Mika main paling anyar yang didatangkan Freaky Sports di bursa transfer terakhir ya, karena hanya mendatangkan satu pemain dan itu adalah Mika atau The Overtunes. Ya, tadi Rizky mencoba menguasai ambil bola dan ternyata kosong Mayudi. Hampir terebut bolanya Arjangi sekarang. Balik dulu ke belakang, ada Fenomenom, iya kehilangan bola Paman Gobert dan langsung dibuang saja ke depan. Bisakah diambil oleh Derves? Iya, baik sekali. Balikan ke belakang, Derves Sembi. Tengah dia langsung ada Cibui dan Arkarka sana. Masih Arkarka, belum keluar bolanya. Balik ke belakang, ada Wigan Danu yang langsung kirimkan ke Derves. Masih bisa dihalau oleh pemain Paman Gobert tadi.
Sundul balik. Tengganu cepat saja ke Arkarka. Ya, terlalu cepat Arkarka tadi. Tapi masih ada serangan dari Freaky Spot. Oh. Sayang sekali tadi belum bisa menguasai bola dengan baik tadi Darvis. Masih serangan Cibuy. Cibuy. Ya, baik sekali. Tenang saja Cibuy. Berhasil poskan bola ke gawang lewat sudut yang tidak bisa dijangkau oleh kiper dari Paman Gober. 2-0 untuk Freaky Spot. Cibuy menambah keunggulan Freaky Sports di detik-detik akhir babak pertama. Nah, ya semoga saja tidak terjadi lagi kejadian di pertemuan pertama. Oh iya. Ya. Dan itu dia, selesai sudah pertandingan babak pertama antara Freaky Sports menghadapi Paman Gober, di mana Freaky Sports unggul sementara 2-0 atas 2-0. Paman Gober lewat gol tadi dari Arka-Arka menit 30. Dan 15 menit kemudian ada Cibuy yang mencetak gol. Sudah terlihat emang tadi tidak ada shoot sama sekali dari Paman Gober. Iya, betul sekali. Ya, memang benar-benar kesulitan. Kita benar-benar sorotan tuh emang ada di Imrondin sejauh ini kalau untuk Paman Gober. Ketika Imron main tuh benar-benar banyak, ada beberapa hal-hal ajaib yang suka dia lakukan. Tapi ketika dia nggak ada, benar-benar mati suri gitu loh di depannya Paman Gober. Ya, memang sudah ketergantungan. Tergantungan itu tidak baik negatif, kan? Ya tidak baik itu. Dan kita mulai saja pertandingan babak kedua yang dipersembahkan bukan? Iya. Dipersembahkan oleh Air Mineral Prima. Dan kick off sudah dilakukan oleh Paman Gober yang saat ini sedang tertinggal 2 gol oleh Freak Esports ya. Lewat gol tadi satu dari Arkarka lewat penendang pressing jarak jauh. Dan gol terakhir ada Cibuy. Dan punya Singkong Bakar mencoba mengelabui Riskit. Masih kuat saja Singkong Bakar, fenomena sekarang. Pendek ke Kevdoy. Ya, diambil oleh Darvis dan ini diserangkan balik dari Freak Esports. Ada Kenny yang mengirimkan bola ke Wikandanu. Wikandanu di-tackle saja oleh Kotak Skill. Dan langsung kirim bola umpan terobosan ke Sarjanggi. Belum bisa mengelabui Bojes di sana. Sembilan dari Darvis tadi yang dengan persentase cukup tinggi bisa mendapatkan bola. Kenny balik dulu ke belakang dan ambil cat. Risket di sebelah kiri, kembalikan ke Kenny yang menjadi playmaker dari Freaky Sport. Risket hampir terbut bolanya oleh Singkong Bakar. Barang kelam untuk, waduh, terlalu terburu-buru tadi Risket. Mayudi sekarang, Arjanggi. Ada Street Cup di sana di depan. Mayudi belum berada di kotak penalti, jadi tidak bisa melakukan umpan crossing lambung. Dan ya, gagal. Bola untuk Freaky Sport ternyata. Ketika Paman Gober ingin melakukan serangan dari sisi sayap, tapi kita lihat support ataupun pemain lain dari Paman Gober itu enggak, hampir hanya ada sekitar satu orang aja bahkan tadi yang standby di kotak penalti Freaky Sport. Sikap tidak terlalu tinggi. Ya, Mayudi tadi di belakang belum kembali ke posisi enak untuk diumpan. Jadi ya susah untuk melakukan perlawanan. Freaky langsung ke Darvis. Gol ketiga untuk Freaky Sport. Itu sekali Darvis berhasil mendapatkan satu ruang kosong tanpa pengawalan. Dan langsung menceploskan gol pertamanya malam hari ini. 3-0. 3-0 ya. Freaky Sport untuk sementara unggul atas tamunya Paman Gober. Makin tenggelam Paman Gober. Ya. Di pertandingan ini dan juga di klasemen sebenarnya. Harusnya jika mereka mengalami kekalahan, karena kita belum cek juga untuk pertandingan-pertandingan lainnya. Nanti kita bakal tayangkan ya. Kita bakal lihat dari Bineka, dari Apex Football, dan juga dari Gurem. Iya. Ya, nanti kita bakal tayangkan di area di sana. Dan ini Darvis ada serangan lagi dari Freak Esports yang sepertinya sudah nyaman dengan keunggulan 3 gol. Jadi betul, main lepas saja. Mereka main lepas dan makin pede mainnya. Makin pede, Vikandanu. Ada Mika. Kirimkan bola ke Riskit. Pendek ke Pirsingbi melakukan roulette tadi. Kenny. Ya, tidak. Buru-buru dalam melakukan serangan bukan pelanggaran tadi. Pirsingbi. Hampir terbuat oleh Fenomenom dan ini masih dipegang oleh Freaky Sport. Langsung kirimkan ke Darvis maksudnya. Langsung shoot tadi. Mungkin ke pencet. Ya, ini lagi dikuasai oleh Freaky Sport. Terus sekali. Sembi ada advantage tadi. Sejauh ini emang udah
dua minggu pemain ditinggikan tapi tidak ada hasil gol dari itu ya, pemain tinggi ya Fikri Suwet. Tapi gak apa-apa, udah 3-0. Jadi ya bebas lah mereka mau ngapain lah. Kev Doi langsung kirimkan bola ke Street Cup yang gagal lagi-lagi. Serangan dari Paman Gober terhalau. Wiken Dani sekarang langsung ke Ibu ya maksudnya. Iya. Oh, aduh. Itu dia. Oh. Oh. Sembilannya offside juga ya. Ternyata tadi posisi dari Darvas ya. Sayang sekali tadi Cibuy justru malah melewatkan bola ya, nunduk dia. Itu Arkarka langsung ke Cibuy, ada Darvas di tengah. Masih belum. Iya, putar-putar saja dulu Arkarka. Balik ke belakang Ikan Danu. Baik sekali Ikan Danu. Ini dia Darvas. Masih belum bisa. Lagi-lagi. Cederanya belum kena. Darvas. Bojes ke Persibi. Buka ke Ikan Danu. Ini dari Arkarka. Oh, lagi belum bisa berhasil. Darvas. Nunggul bola. Apanya. Dan trading tackle. Masih belum bisa mengatakan. Sudah ya, masuk lebih dari menit 75. Dan ya ini mungkin corner untuk Paman Gober. Sepak pojok Paman Gober akan dilakukan. Ya. Akankah ini menjadi peluang yang bisa menghasilkan gol? Belum. Gaviero. Oh, tidak. Gue kira mau nyoba kayak tadi. Kayak Arka dan ya serangan balik. Mika. Masih Mika. Pindah ke Wiken Danu. Kena langsung dia. Ke Darvas. Kali ini berhasil mungkin mendapatkan bola. Iya, tapi ada singkong bakar tadi yang melakukan gangguan. Dan hanya menghasilkan sepak pojok untuk Freak Esports. Ke Darvas. Oh, Nabil Chat. Walaupun jadi back tetap bisa golin ternyata dia. Betul, itu dia. Nabil Chat kembali menambah pundi-pundi golnya di IVPL Elite. Nah, 4 gol sudah. Tendangan yang tidak bisa dijangkau oleh Virus Permana tadi. Iya, ini sudah jadi mimpi buruk, minggu yang buruk bagi Paman Gobel. Tinggal 4 gol. Dan sedang berada di bawah klasemen. Cibuy masih bisa nambah kah? Cibuy. Ke Arkarka. Wah, gitu dia ternyata. Dan ini dia Mika. Mika. Aduh, tidak mencoba untuk placing ternyata. Mika. Ikan Danu. Masih belum bisa lewat jagaan. Dan ini mungkin bisa. Street Cup sayang sekali tadi umpannya. Tidak jelas maksudnya. Sudah kehilangan semangat sebetulnya pemain dari Paman Gobel. Masih bisa. Aduh lagi. Kembali nyangkut tadi. Nyangkut. Dan ini dia Kenny. Menjemput bola dia tadi. Bojes. Lambat tempo permainan. Wiken Danu. Arkarka. Cibuy. Ada Mika di sana. Terlalu deras untuk umpannya. Dia bisa dikejar. Cukup baik dari niatnya. Nah, possession kembali dikuasai. Bolanya dikuasai oleh Freaky Sport. Dan Christian bilang suppressing! Gol kelima Freaky Sport. Piercing B. Kembali lewat final shoot ya. Final shoot. Benar. Piercing B. Cetak gol kelima Freak Esports pada malam hari ini. Suatu pesta gol malam goal hari ini. Hal yang langka. Jadi mungkin tidak senang dengan skor. Hal yang langka sekali, Bu. Ikan Danu masih bisa nambah. Ternyata tapi sayang sekali di skit ya. Dari skit sayang sekali. Eksekusinya masih belum maksimal. 2 menit. Beberapa detik lagi pertandingan segera berakhir. Akankah ini menjadi peluang? Iya, oh, tidak. Sudah diputus ya. Peluitnya oleh wasit. Dan itu dia akhir pertandingan antara Freak Esports menghadapi Paman Gober. 5-0. Freak, ya, betul sekali. Freak tanpa Esports balas. Unggul 5-0. Oh, masih ada kesempatan untuk Paman Gober. Masih ada ya? Masih ada lah ya? Masih dong. Masih ada beberapa minggu. Iya, masih ada beberapa minggu lagi untuk Paman Gober untuk merestart. Apa ya. Mood mereka, gameplay mereka, masih ada waktu untuk berbenah. Bahkan masih ada satu jendela transfer lagi ya, untuk kiranya jika ingin menambah atau bongkar pasang squad lagi. Selamat untuk Freaky Squad ya, yang betul masih mencoba untuk meraih ya. posisi 3 besar. Dengan tambahan 3 poin ini mereka tetap menjaga peluang mereka untuk terus melaju ke papan atas klasmen.
Sebelum kita pamit, diingatkan kembali kalau IFPL Elite Division ini dipersembahkan oleh Air Mineral Prima. Semangat Prima. Di mana kalian kalau ingin beli? Beli Air Prima tuh bisa tersedia di beberapa e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli.com juga ada. Langsung aja cek ke Sosro Official Store kalau tidak salah namanya. Tapi berarti benar dong kalau tidak salah. Benar. Dan juga ada dukungan penuh dari Kemenpora RI serta ada media basis kita yaitu Gol Indonesia. Iya, untuk teman-teman jangan lupa juga untuk download aplikasi RCTI Plus karena tayangan IVPL bisa kalian cek di sana di bagian live event ataupun miss event jika kalian sudah ketinggalan untuk menonton pertandingan-pertandingan yang sudah disiarkan sebelumnya. Iya, kalau begitu gue Budi Roman dan juga saya Mario. Selaku dan guys, selamat malam dan sampai jumpa di pertandingan IVPL Elite Division berikutnya. Serangan kali ini dari Rizky di awal babak pertama ada Bung Rizky umpan terobosan kali ini pemirsa Raja. Ini terjadi. Aduh, penalti.